Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, satu-satunya manusia yang dalam Al-Quran sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa yang pernah dikerjakan cuma Rasulullah orangnya. Quran yang menjanjikan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa ini, ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Aisyah menceritakan, satu malam selesai sholat isya saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, maka saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun dari tidur, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Menjelang sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Saya hampiri beliau. Saya tanya setelah sholatnya usai, "Bang," kata Aisyah, "ada apa yang?" Kata baginda Rasul. Sebab beliau itu, jangan senyum kalau saya katakan yang di sini. Sebab beliau itu pandai sekali menyenangi hati istrinya. Panggilan kelihatannya sepele, tapi bisa menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga. Beliau apabila memanggil Siti Aisyah dengan kalimat Humaira, "Ya Humaira," wahai yang pipinya kemerah-merahan. Cantik sekali panggilannya untuk istrinya. Kita kadang-kadang terlalu jujur tapi nyakitin. Mentang-mentang bini hitam, kalau manggil bini hitam, sini lo. Jujur tapi nyakiti itu. Hadirin yang saya muliakan, baginda menjawab, "Ada apa ya? Abang ini kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah." "Iya, lalu gimana?" "Ya kalau ibadah jangan terlalu gitu-gitu benar, kenapa sih? Orang sudah dapat jaminan ampun itu kan mestinya tenang, aman. Ini malah seolah-olah beliau orang yang paling banyak mempunyai dosa. Tidak puas melaksanakan hanya sholat yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah." "Tidak usah gitu-gitu bener lah bang, sudah dapat jaminan ampun ini." Terhadap usul istrinya ini, apa jawab beliau? Sederhana, tapi melambangkan sikap jiwa yang luhur. Beliau menjawab, "Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura?" "Yang, apa saya tidak senang kalau saya ini oleh Allah mendapat gelar abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Makin diampuni, makin banyak ibadah saya kepada Allah. Inilah prinsipnya." Saudara-saudara, oleh karena ibadahnya demikian rupa, Allah lalu dekat. Oleh karena Allah dekat, perjuangan beliau itu, walaupun Quraisy melakukan segala macam cara dan usaha, mengeluarkan segala daya dan dana, kemampuan dan kekuasaan, tidak pernah berhasil mematahkan, walaupun berhasil menekan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita buka sejarah, beliau itu kan mulai berjuang sendiri, yang dihadapi masyarakat yang keras, kasar, brutal.
14 abad yang lalu, semenanjung Arabia terkenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, di mana maksiat dan munkarat merajalela. Sembahan adalah berhala. Anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Itu zaman dulu, zaman sekarang pun tidak jauh bedanya. Malah kalau zaman dulu dikubur hidup-hidup, sekarang sebelum lahir sudah dibunuh. Yang namanya abortus itu. Kadang-kadang aneh, kita mengadakan operasi bersih, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau sudah buang sampah saja tidak boleh sembarangan, tahu-tahu zaman sekarang ini bayi dibuang di tempat sampah. Bukan lagi kertas, bukan lagi kardus, bayi dibuang di comberan. Kan lebih sadis sebenarnya dari jahiliyah 14 abad yang lalu. Judi di zaman dulu 14 abad yang lalu merajalela, menyentuh segala lapisan masyarakat. Di zaman sekarang pun judi tidak kurang hebatnya, cuma tentu dengan bahasa yang lain. Apalagi di zaman sekarang orang pandai menghaluskan bahasa, mensamarkan istilah. Judi disebut sumbangan umpamanya, sehingga orang lalu tidak terasa bermain judi, terasanya ikut nyumbang. Itu sekedar istilah yang merangsang orang sebenarnya. Masyarakat yang semacam ini yang dihadapi oleh baginda Rasul. Diangkat jadi Rasul umur 40 tahun lalu mulai berjuang. Mula-mula secara sembunyi dakwahnya itu. Dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Hasilnya 3 tahun gerilya berdakwah, dapat pengikut tidak lebih 11 orang. Sudah tidak digaji, tidak dapat beras, hidup pun miskin. 3 tahun dakwah, dapat pengikut 11 orang. Ustadz mana zaman sekarang yang masih mau ngajar? Kalau 3 tahun buka pengajian yang ngaji cuma 11, bubar. Kiai mana yang masih mau buka pondok kalau 3 tahun buka pesantren santrinya cuma 11? Pemimpin mana yang masih mau kampanye kalau 3 tahun kampanye dapat pemilih cuma 11? Bangkrut. Tapi tidak dengan Rasul. 3 tahun berlalu, turun perintah fasda bima tu'mar. Tidak usah berdakwah secara sembunyi Muhammad, sampaikan saja Islam secara terbuka. Mulailah beliau berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Mula-mula Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Kumpullah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan gembong-gembong Quraisy. Di sana buat pertama kali secara terbuka baginda Rasul pidato. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Percaya. Kenapa? Karena Anda Muhammad sejak kecil belum pernah bohong. Baik. Jikalau memang tuan-tuan percaya kepada saya, maka mulai hari ini saya serukan kepada tuan-tuan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, pelihara, lindungi dan selamatkan diri tuan dari neraka. Tinggalkan segala macam berhala, jauhi Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dakwah pertama yang beliau sampaikan. Selesai beliau pidato, Abu Lahab interupsi, angkat tangan. Muhammad, ada apa paman? Alihaza jama'tana, cuma untuk dengar ocehan kayak begini kami dikumpulkan di sini. Tabban laka ya Muhammad. Kalau bahasa kasarnya, mau mampus kamu Muhammad. Nabi tidak jawab. Allah yang jawab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan Muhammad yang celaka, Abu Lahablah yang kelak akan menemui kecelakaan. Dakwah terus berlangsung. Ketika dakwah secara terbuka sudah dimulai, hambatan dan tantangan mulai datang. Sejak dari teror mental sampai kepada teror fisik. Dan puncaknya terjadi pada saat beliau berumur 53 tahun, di mana Quraisy mengadakan rapat di satu rumah yang disebut Darul Arqam. Kumpullah di situ dedengkot-dedengkot Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab? Mereka rapat.
rapat pleno lengkap. Setelah rapat dibuka, kata Abu Lahab kepada Abu Jahal, "Jahal, bagaimana ini Muhammad?" "Iya, bagaimana?" "Apalagi yang belum kita lakukan," kata Abu Jahal. "Kita fitnah sudah. Kita caci maki tiap hari. Kita lontari kotoran unta. Sahabat-sahabatnya kita bantai. Tapi mereka tetap tegar." "Iya," kata Abu Jahal. "Dan sekarang ini sahabatnya sebagian berangsur-angsur sudah hijrah ke Madinah. Ini pertanda Islam akan berkembang di kota Madinah. Kalau nanti dia berhasil di Madinah lalu menyerbu ke Mekah, alamat habis kita gulung tikar." "Makanya," kata Abu Jahal. "Makanya apa?" "Makanya dari dulu juga saya bilang, kempesin aja itu." Jadi kalau bahasa okemnya kan begitu tuh. "Bunuh saja Muhammad, bunuh." "Iya, soal bunuh sih gampang," kata Abu Lahab. "Tapi Muhammad kan tidak keluar dari batu. Dia punya keluarga, sanak famili dan handai tolan. Kalau keluarganya menuntut balas bagaimana ini?" "Gampang. Kita kan banyak punya suku. Tiap-tiap suku kan punya juara, tukang-tukang pukul. Sewa saja, tiap suku ambil tukang pukulnya. Kita kepung rumah Muhammad, bunuh sama-sama. Kalau keluarganya akan menuntut balas, dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di semenanjung Arabia ini. Bagaimana, setuju?" "Setuju." "Nah, sudah. Kapan kita bunuh Muhammad?" "Kapan lagi, tidak usah buang waktu. Besok malam." "Ya, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, semua yang ikut rapat di sini, ingat baik-baik, ini rahasia negara. Besok malam kita akan membunuh Muhammad. Siapa yang berani membocorkan rahasia negara ini, supersip. Dianggap menghambat program Quraisy. Itu nanti dijatuhi hukuman berat ya. Jaga rahasia baik-baik bahwa besok malam kita akan membunuh Muhammad. Sanggup?" "Sanggup." Rapat selesai. Hadirin boleh bubar ke rumah masing-masing. Pulang. Namanya manusia, bocor juga rahasia ini. Begitu pulang, cerita sama istrinya. "Bu, anu loh bu." "Apa pak?" "Saya tadi ikut rapat." "Rapat apa tuh pak?" "Besok malam akan ada pembunuhan." "Pembunuhan?" "Pembunuhan. Siapa tuh yang mau dibunuh?" "Muhammad." "Tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia negara." "Ini rahasia negara bu, jangan bilang-bilang." "Iya pak, iya." Nah, besok pagi istrinya ngobrol sama tetangganya. "Mbak Ayu, tahu nggak?" "Apa toh?" "Nanti malam akan ada pembunuhan." "Siapa yang mau dibunuh?" "Muhammad." "Loh, sampean taunya dari mana?" "Suami saya ikut rapat." "Tapi jangan bilang-bilang ya bu ya, ini rahasia negara." "Jangan bilang-bilang, nanti yang satu sampaikan lagi." "Jangan bilang-bilang." Terus jangan bilang-bilang. Akhirnya berita tersebar. Sehingga pagi hari itu sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam akan ada pembunuhan. Maka lepas zuhur, Mekah itu mulai tegang. Yang simpati, "Aduh, kasihan Muhammad, nanti malam akan dibunuh." Yang tidak senang, "Mampus, biar dia rasain, ntar malam." Saudara-saudara, begitu maghrib berbunyi sudah, udara mulai gelap. Penduduk Mekah sudah kunci pintu seperti ada jam malam. Sepi, sesepi-sepinya. Tutup pintu, kunci, bukan tidur, ngintip dari dalam. Lepas jam 8 malam, makin tegang. Masing-masing penduduk ngintip dari pintunya. Sudah berangkat belum orang yang mau bunuh Muhammad? Sudah berangkat belum? Kira-kira jam 9 ini, tukang-tukang pukul lewat mau ngepung rumah Muhammad untuk membunuh beliau. Begitu masuk Mekah, penduduk sudah kunci pintu. Tapi mereka tahu kalau semua ngintip. "Wah, makin hebat ini yang pemuka Quraisy ini, tukang-tukang pukul ini. Jalannya dibuat gagah-gagah. Barisnya dibuat hebat-hebat. Itu injekan tanahnya dalam baris dibuat kenceng-kenceng. Brok, 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 brok. Kayak serdadu baris. Lewat dekat rumah penduduk pakai batuk lagi."
yang dari dalam ngintip makin ciut. Wah, ini dia yang mau bunuh Muhammad ini. Sampai di rumah Nabi, dikepung rumah Nabi, di pagar betis. Malam itu di dalam rumah cuma Nabi, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Nabi tahu rumahnya dikepung. Lewat tengah malam beliau berkata, "Abu Bakar, saya ya Rasul. Mari kita berangkat hijrah." "Baik ya Rasul." "Ali, saya ya Rasul. Kamu gantikan saya ya." "Gantikan apa ya Rasul?" "Gantikan tidur di tempat tidur saya." "Baik ya Rasul." Masya Allah. Sekali menggantikan, menggantikan mati. Tidur di tempat tidur Rasul pada malam rumahnya dikepung, resikonya kan mati. Menggantikan mati. Lah kalau menggantikan lurah lumayan. Menggantikan mati. Dan Ali tahu persis resikonya. Dan beliau waktu itu masih muda dan beliau tidak nawar. "Baik ya Rasul, saya akan tidur di sini, berangkatlah tuan." Berangkat Rasul, ketika keluar dari pintu belakang rumah dikepung rapat, terjadilah keajaiban yang Allah ceritakan, "Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'akshaynahum fahum la yubsirun." Di muka, di belakang, di kiri kanan dibuatkan dinding oleh Allah, dibutakan mereka, mereka tidak lihat kalau Muhammad keluar dari rumahnya. Siaga penuh, apel, mata melotot, Nabi lewat enggak kelihatan. Sampai Nabi kemudian menuju Gua Tsur, 3 malam 2 hari di sana. Dari sana perjalanan dilanjutkan ke Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar. Mengarungi gurun pasir yang gersang dan tandus, yang terbentang antara Mekah dan Madinah. Meninggalkan kampung halaman, tempat di mana dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga yang berbeda akidah terpaksa berpisah. Kok kuat? Kok bisa? Kok sanggup? Di mana rahasia kekuatannya? Beliau punya sandaran vertikal, ibadahnya kepada Allah. Dengan bahasa kita sekarang, beliau punya backing. Backingnya tidak kepalang tanggung, yang serba maha. Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin, di zaman sekarang kan orang lagi main backing-backingan. Ya, nah, siapa yang punya backing punya jalu. Saya cuma mengajak, kalau mau cari backing, jangan kepalang tanggung. Carilah backing yang serba maha, maha gagah, maha tahu, maha adil, maha bijaksana, maha segala-galanya. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara punya backing kolonel, tanggung. Nanti dia pensiun habis. Yang kolonel saja tanggung, apalagi yang kopral. Kalau mau cari backing, carilah backing yang serba maha Allah Azza wa Jalla. Caranya? Caranya tentu dekat kepadanya. Untuk dekat kepadanya, melalui jalur yang sudah diatur olehnya, melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu solat, ibadah. Makin tinggi nilai ibadah, makin dekat kita dengannya. Makin dekat dengannya, makin banyak fasilitas yang akan diberikan untuk kita. Saudara pegawai negeri ingin cepat naik golongan, itu caranya dua. Pertama, jam kantor disiplin. Jam 7 masuk, masuk. Jam 3 pulang, pulang. Kalau belum jam pulang, jangan pulang. Yang kedua, tambahan di luar jam kantor, sering-sering datang ke rumah kepala bagian. Apa malam minggu, apa hari minggu, apa bawa jeruk, apa pisang ambon, kan begitu toh. Ini nanti kan kepala bagian kan nilai. Karyawan saya yang satu ini jam kantornya disiplin, tambahan dia sering datang hari minggu di luar jam kantor, bawa jeruk lagi. Ini mestinya belum naik lah, gua naikin dah lo ke atas. Naik, saudara-saudara. Yang saya maksud apa? Itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jam kerja resmi itu. Jam kantor. Lah, ada kunjungan di luar jam kantor. Yang namanya tahajud, yang namanya hajat, yang namanya duha. Nanti kan Allah lihat, ini hambaku yang satu ini, jam kantornya betul. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya tepat. Tambahan di luar jam kantor, dia sering menghadap kepadaku. Nah, hambaku, ini aku angkat kau maqaman mahmuda, ke satu tempat yang terpuji.
Kalau Allah yang ngangkat satu negara orang mau rendahkan kita, kita akan tetap tinggi. Kalau Allah mau rendahkan satu negara mau angkat kita, kalau memang dasar mesti nyungsep, nyungsep ke bawah. Inilah perlunya sandaran vertikal. Inilah perlunya kita mempunyai backing hanya kepada Allah. Pada waktunya orang akan sampai ke titik jenuh. Dalam kesunyian orang sering mempertanyakan eksistensi diri, mulai mempertanyakan hakikat keberadaannya. Di tengah kesibukan bisnisnya, di tengah kesibukan kerja, dari rapat ke rapat, dari kantor ke kantor, dari tender ke tender, orang akan sampai kepada titik jenuh. Dikala itu dia memerlukan ketenangan, dikala itu dia memerlukan kedamaian, dikala itu dia mencari eksistensi diri. Sebenarnya hidup ini mau apa sih? Cuma sekedar menjalani hal-hal yang rutin saja, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, atau ada tujuan yang lebih luhur daripada sekedar ini? Dikala itulah dia mulai mencari jalur untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan tidak bisa ingin dekat dengan Allah, saudara, pakai aturan sendiri. Ingin dekat dengan gubernur harus ikut aturan yang ditetapkan oleh protokolnya gubernur. Ingin dekat dengan presiden, ya ikut jalur yang sudah disusun oleh protokolnya presiden. Ingin dekat dengan Allah, ya ikut jalur yang sudah diatur oleh Allah melalui Rasulnya. Apa itu? Ya diantaranya sholat, puasa, dan ketentuan-ketentuan ibadah yang lain. Tidak bisa dengan prinsip, yang penting kan hati baik, berjiwa bersih, akhlak luhur, gak usah sholat kalau hati baik sudah dekat dengan Allah. Oh, alangkah enaknya kalau begitu. Kalau dengan itu bisa dekat dengan Allah, rasanya Nabi Muhammad yang paling dulu berhenti sembahyang. Kenapa? Beliau orang yang hatinya paling baik. Beliau orang yang budinya paling luhur. Kalau budi luhur dan hati baik sudah menjamin untuk dekat dengan Allah, Nabi dulu berhenti sholat. Nyatanya tidak. Beliau orang yang berbudi luhur, berakhlak baik, entah ibadahnya demikian rupa. Dan beliau adalah standar untuk kita jadikan contoh dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama di kehidupan kita ini. Saudara, itu tadi sepertiga waktu beliau untuk ibadah, untuk Allah. Sepertiga yang kedua dari waktu beliau adalah untuk tugas. Dalam hal ini, sebagai seorang Rasul, menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat. Yang jadi soal ialah, apa modal utama beliau di dalam melaksanakan tugas? Dan ini nanti sebagai cerminan buat kita. Modal utamanya pertama adalah keteladanan, dan yang kedua adalah akhlak. Sekarang ini kita hampir nyaris mengalami berbagai macam krisis. Yang paling santer kita dengar adalah krisis wibawa. Ada pak guru dicegat muridnya di jalanan, dipukulin karena enggak naik kelas katanya. Nampaknya guru enggak lagi berwibawa. Di satu pihak mungkin karena si guru tidak bisa digugu dan ditiru, di lain pihak juga murid tidak lagi mengenal arti rasa hormat kepada pak guru. Nah, kenapa krisis wibawa timbul? Karena tidak ada keteladanan. Adapun Rasul, wibawa beliau timbul di tengah umat karena keteladanan ini. Apapun yang beliau ajarkan kepada umat, beliau adalah pelaksana pertama. Dengan kata lain, satunya kata dan perbuatan. Ini yang sangat diperlukan di zaman kita sekarang. Bukan cuma sekedar simposium, muktamar, kongres, rapat besar dengan keputusan bertumpuk-tumpuk kertas di atas meja, tetapi tidak pernah terrealisir dalam kehidupan. Yang kita perlukan adalah satunya kata dan perbuatan. Bahwa kalau itu yang diucapkan, itu yang diterapkan. Kalau itu yang diteorikan, itu yang dikerjakan. Keteladanan. Yang kedua, rahasia sukses beliau dalam melaksanakan tugas berhadapan dengan umat, akhlak. Beliau tidak menyampaikan Islam ini dengan kekerasan, tidak juga dengan bujuk rayu harta, tidak pula dengan menakut-nakuti orang. Belum pernah kita baca dalam sejarah beliau teriak-teriak, awas yang tidak masuk Islam dipecat jadi orang Arab. Tidak.
atau dengan bujuk rayu, ayo siapa masuk Islam super mie 2 bungkus. Tidak. Sebab kebenaran tidak bisa dipupuk dengan materi. Kebenaran adalah soal keyakinan, dan keyakinan adalah soal batin. Orang yang beragama karena tertarik kepada super mie, orang yang beragama karena tertarik kepada pakaian, kepada obat-obatan, nilai imannya dipupuk dengan materi. Dan usaha seperti itu sama saja dengan menegakkan benang basah. Dia percaya kepada sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia yakin kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa bentuk yang dia yakini itu. Alangkah malang dan kasihannya orang yang beragama seperti ini. Tidak demikian dengan Rasul. Islam ini adalah satu keyakinan. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa ditegakkan dalam nurani manusia yang paling mendasar. Karena itu dia tidak bisa dipaksakan. Dan itu pula sebabnya Quran punya prinsip la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mau Islam silakan, tidak mau Islam silakan. Allah tidak memaksa. Tapi ayat ini jangan disalahpakai. Tidak pernah sholat, ditanya orang, kamu kan Islam kok enggak sholat? La ikraha fid din dong. Salah pakai. Yang tidak ada paksaan dalam beragama itu untuk orang di luar Islam. Kepada tuan-tuan di luar Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka berlaku peraturan Islam. Contohnya begini saja, tidak ada paksaan masuk ke rumah saya. Tuh, mau masuk silahkan, tidak mau masuk tidak ada urusan. Tapi sekali saudara masuk ke rumah saya, saudara harus ikut tata tertib yang ada di dalam rumah saya. Kira-kira beragama itu begitu. Tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi sekali saudara masuk Islam, maka berlaku peraturan Islam untuk kehidupan saudara. Jadi, la ikraha fid din ini buat orang di luar garis. Allah tidak maksa-maksa orang mau masuk Islam, mau tidak. Silahkan saja. Tapi ketika orang mendapat hidayah, masuk ke dalam Islam, peraturan Islam berlaku dalam kehidupannya. Saudara hadirin, kaum muslimin, rahimakumullah. Akhlak. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana sih akhlak beliau yang mulia itu. Allahu Akbar. Kalau orang berakhlak kepada teman, itu sih biasa. Tapi berakhlak kepada musuh, ini yang luar biasa. Ini yang agaknya Allah saja memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur dan terpuji. Kalau saya baik kepada orang yang memang baik kepada saya, logistok, wajar, memang harusnya. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap saya, ini yang tidak setiap orang bisa. Nah, sebab itu saya tidak ingin menceritakan akhlak beliau kepada sahabat, namanya juga kepada sahabat. Saya akan kutip beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana akhlak beliau kepada orang yang nyata-nyata memusuhinya. Berbagai riwayat menceritakan bagaimana beliau ketika di Taif dilontari orang dengan batu, yang melontari beliau malah mendapat doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada yang mereka yang melontari saya dengan batu, karena mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Padahal ketika itu malaikat Jibril menawarkan jasa. Muhammad, kalau kamu mau orang yang melontari kau dengan batu itu hancur, saat ini juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan mereka biar mati semua. Mau Muhammad? Jangan Jibril, mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Lebih baik doakan mereka supaya mendapat hidayah dari Allah. Dalam kondisi kepepet, dilontari dengan batu, malaikat Jibril datang menawarkan jasa. Beliau lebih memilih mendoakan orang yang berbuat jahat itu. Ya Allah, bukan main. Umumnya kita kan kalau lagi kepepet ada yang nolongin, giram bener.
Andai kata kita yang jadi nabi disambitin orang, datang malaikat Jibril nawarin, bagaimana sikap? Abisin aja dah. Ini akhlak kepada musuh. Ketika beliau selesai sholat zuhur, istirahat rebah-rebah, tidur-tiduran di bawah pohon kurma, datang orang kafir yang bernama Daksur yang sudah lama mengintip-ngintip, mencabut dan menghunus pedang. Muhammad, kalau ini saat saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong engkau? Tidak ada. Yang akan menolong saya Daksur? Iya, Allah yang akan menolong saya. Mendengar Allah, Daksur gemetar, keringat dingin bercucuran, pedang jatuh ke bawah, diambil oleh Rasul pedangnya, dibalikan ke leher Daksur. Kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu Daksur, siapa yang akan menolong kamu? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Baik, ambillah kembali pedangmu, kau saya maafkan dan jangan ulangi lagi perbuatan semacam ini. Lain saat beliau sedang tawaf diikuti oleh seorang Quraisy kafir. Sambil tawaf, ini kafir Quraisy sudah bawa pisau. Dia pikir, nanti di satu sudut yang agak gelap saya tikam Muhammad dari belakang, saya bunuh dia. Jadi kafir ini pura-pura ikut tawaf. Jahatnya orang kafir itu kan begitu, tawaf ya ikut pura-pura tawaf, ada kesempatan sikat dari belakang. Putaran pertama belum ada kesempatan, putaran kedua makin tegang, pokoknya begitu tempat agak gelap, cabut pisau, antam saja sudah Muhammad, biar mati sekali di sini. Dan Nabi tahu, oh ini asisten pribadi Malaikat Jibril masih tahu toh. Jadi Malaikat Jibril memberitahu, awas Muhammad, itu di belakangmu orang cuma pura-pura tawaf, dia bawa pisau mau bunuh kamu, hati-hati Muhammad, Roger ganti gitu. Tahu persis beliau, sampai di satu sudut yang gelap, si kafir ini mencabut pisau, Nabi nengok ke belakang, menoleh Nabi. Begitu menoleh, Quraisy ini kan ketangkep basah, bahasa Arabnya yumsak mablul katanya, ketangkep basah, grogi, salah tingkah, garuk gak gatel, kasihan melihatnya sudah. Ya namanya orang ketangkep basah itu, mau alasan-alasan apa, gak beralasan ya, harus merasa harus membela diri, gemetar gak karu-karuan. Kata Nabi, Nabi senyum, mau apa mas? Ano Rasul, ini ano. Ano apa? Ano-ano. Sudah, saya kan tahu kamu mau bunuh saya toh. Sudah, saya sudah tahu kok. Om, kamu jangan pura-pura. Kamu kan mau bunuh saya kan? Terus terang saja. Iya Rasul, iya. Sekarang gimana? Enggak berani Rasul, minta maaf saja. Ya kalau sudah kamu minta maaf begitu, sudah kamu pulang sana, jangan diulangi lagi ya. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi nyawanya sepanjang itu belum terwujud, sepanjang itu belum terbentuk dalam artian real. Sangat mudah beliau memaafkan orang. Saudara hadirin, kaum muslimin rahimakumullah, pemaaf, lapang dada, toleransi, menghargai pendapat para sahabatnya, ini sederetan dari akhlak yang terpuji. Sehingga karena keluhuran akhlak inilah yang menyebabkan orang tertarik masuk ke dalam Islam. Beliau berprinsip apa? Basiru wala tunafiru, yasiru wala tuasiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan persoalan orang, jangan dibikin sulit. Ini kan satu prinsip yang sangat baik dalam melaksanakan dakwah, dalam menyampaikan misi. Apapun tugas kita di masyarakat, sebagai pegawai pemerintahan, pejabat negara, pedagang, pengusaha, seniman, ustaz, mubaligh, kiai, ulama, dalam berbagai profesi, modal utama untuk sukses adalah akhlak. Sebab hati kita yang tahu cuma Allah. Orang lihat penampilan kita, orang lihat muka kita. Sebab itu Nabi katakan, innakum la tasa'una nasa bi amwalikum, walakin yasa'uhu minhum
bastul wajhi wa husnul khuluqi. Kamu tidak akan bisa menarik simpati orang banyak dengan hartamu, tapi bisa kau tarik simpati orang banyak dengan akhlak yang baik dan muka yang senyum, muka yang enak dilihat. Orang kadang sering bilang, dia mah biar mukanya begitu hatinya baik. Iya, soal hati kita gak tahu. Yang kita lihat pertama, muka. Bagaimana gue mau ikut dia, mukanya kayak batu kuburan. Kesan serem pertama itu kan sudah ia ada. Walaupun kadang-kadang hati memang baik, tapi hati itu kan urusan Allah. Yang kita lihat pertama, muka. Ini barangkali nanti termasuk teori dalam psychology of salesman ya. Bahwa sesuatu yang baik, kalau dihidangkan dengan cara yang tidak baik, orang tidak akan tertarik. Lihat saja, orang sekarang ini kan, entah makin lajunya dunia bisnis kita, masuk ke rumah-rumah kita, cuma menawarkan air jahe, menawarkan sasa, menawarkan kecap bango, menawarkan barang-barang yang kelihatannya remeh. Ini kan termasuk psychology of salesman. Yang datang ya biasanya perempuan, wajahnya ya lumayan, paling kurang sedikit di atas 6 lah begitu. Lalu tutur katanya sopan, masuk ke rumah tidak sungkan, ada rasa familiar, rasa kekeluargaan lalu datang. Taktik untuk menawarkan barang yang jadi merek dagangannya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, sadis, memponis, orang akan lari dan jauh. Menyinggung, bukan menyentuh. Siapapun kalau tersinggung lari, tapi kalau tersentuh, dia akan mendekat. Apaan lo Islam, bayang begitu? Mikirnya anak gue sembahyang diomelin, mendingan kagak sembahyang sekalian ketahuan. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini yang diberikan contoh oleh baginda Nabi. Apapun tugas kita, pedagang utamakan akhlak, petani utamakan akhlak, seniman utamakan akhlak, mubaligh utamakan akhlak, pejabat negara utamakan akhlak, pelayan dan pengabdi masyarakat utamakan akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia. Oh, jadi untuk sukses di masyarakat, untuk sukses di tempat tugas, modal utama adalah akhlak. Dan ini yang dicantikan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga waktunya untuk tugas. Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat, modal utamanya adalah akhlak. Demikian juga kita di masyarakat. Dan akhlak itu memang harus dibiasakan sejak kita kecil. Sehingga dengan demikian, nilai-nilai yang baik akan terus terbawa sampai di hari tua kita. Saudara-saudara, rasanya kehancuran satu bangsa, dimanapun di dunia ini, selalu dimulai dengan kehancuran akhlak daripada bangsa itu sendiri. Dan kehancuran akhlak itu bisa saja terjadi di tengah kemakmuran ekonomi, di tengah maju dan canggihnya teknologi. Kapan? Apabila pegangan orang kepada agama sudah lemah dan rapuh. Kita tengok di negara-negara di sebelah barat kita, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kuatnya pegangan orang kepada agama telah melahirkan budaya-budaya yang merendahkan martabat manusia. Lahirlah kebudayaan hippies, lahirlah kebudayaan nudis, hidup serba bosan dengan ini dan itu karena segalanya sudah dimiliki. Rumah mentereng, jumlah kendaraan sejumlah keluarga, kapal pesiar di laut mewah, pesawat udara punya, setelah ini punya, ini ada, semua ada, titik jenuh sampai mau apa semua ini, akhirnya ingin hidup apa adanya, tidur di gua-gua, tidur di kaki-kaki gunung, tidur di hutan belantara, pakaian kumel. Itu hipis-hipis yang datang kemari, yang pakaiannya kumuh, tambelan, lepis belel. Padahal di kantongnya cek, travel cek, dolar. Lain hipis kita, emang benar-benar gembel. Merasa jenuh, merasa bosan. Bahkan sebuah berita dari Jerman, orang terlalu kaya, pulau dibeli. Di pulau itu dia bikin satu klub yang bernama klub nudis.
Setiap anggotanya boleh masuk ke pulau itu dengan catatan tidak boleh pakai pakaian selembar pun. Alias bugil. Telanjang bulat. Oh, sudah telanjang bulat itu. Dan di sana berlakulah apa yang disebut serba boleh. Jadi kalau di sana kesana saudara bawa istri masuk anggota, ya silahkan saja, istilah tukar pakai, simpan pinjam, bisa-bisa saja, asal suka sama suka, asal perbuatan yang dianggap tidak merugikan orang lain, suka sama suka, sudah tidak bisa dituntut oleh norma yang berlaku. Itulah sebabnya kita sering prihatin bahwa kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Apabila kita tidak bisa menghindarkan diri dari proses pergeseran nilai, setidaknya kan kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut oleh nilai-nilai yang negatif. Akhlak, baik sebagai Muslim, baik sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian luhur, itu merupakan cerminan kita. Saya prihatin. Belum lama diselenggarakan kontes bibir terindah. Kontes bibir terindah itu kira-kira apa manfaatnya? Apa yang jadi ukuran? Dan bukankah bibir karunia Tuhan? Ya kalau yang bibirnya mungil bisa ikut kontes lah, kalau yang jebleh gitu. Kontes bibir terindah masih hangat dibicarakan orang. Sudah muncul lagi kontes betis terindah. Nah kalau sudah bicara soal betis ini, kan yang terbayang oleh kita kira-kira ukurannya apa? Yang diukur itu apanya ya? Ya tentu betisnya itu. Nah paling celaka kalau betis-betis yang ikut itu nanti jadi milik panitia semua kan? Yang tidak usah kita mengukur dengan kacamata agama, dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila, rasanya mendengarnya saja kok sudah enggak sah gitu loh. Enggak pas untuk ukuran kita sebagai bangsa yang berfalsafahkan Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini yang saya maksud tadi proses pergeseran nilai. Andai kata kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal yang semacam itu, setidaknya kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut ditelan proses pergeseran nilai. Dan memelihara nilai-nilai akhlak ini dari hari ke hari memang tidak semakin ringan, bahkan akan semakin berat, karena tantangan yang kita hadapi juga akan semakin berat. Inilah sepertiga yang kedua dari waktu beliau untuk melaksanakan tugas. Jadi modal utama dalam melaksanakan tugas, akhlak. Di antara nilai akhlak itu, prinsip Nabi tadi, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti, mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Sehingga kalau yang memang mudah lalu dipersulit, itu sudah mencerminkan akhlak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sepertiga yang ketiga dari waktu beliau adalah untuk keluarga. Jadi tadi ada waktu untuk Allah, ibadah. Ada waktu untuk tugas. Dan yang ketiga ada waktu untuk keluarga. Bagaimana Rasul di tengah keluarganya? Anas bin Malik bercerita, saya 11 tahun membantu di rumah tangga Rasul. 11 tahun itu kan artinya 11 kali 360 hari kali 24 jam. Bukan waktu yang sebentar itu. Selama 11 tahun saya membantu di rumah tangga Rasul, kata Anas, belum pernah saya dengar kata-kata kasar, keras, membentak. 11 tahun saya membantu di rumah tangga beliau, belum pernah saya lihat ada piring terbang, ada bakyak melayang. Artinya apa? Cerminan dari ketentraman, keayeman, kedamaian rumah tangga beliau. Padahal rumah tangganya kecil. Istrinya lebih dari satu. Tapi aman, tentram, rukun. Kita kadang-kadang istri satu seminggu 7 hari, perang 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata. Sudah hadirin, saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau beliau tidak menyenangi satu masakan, misalnya masakan istrinya,
tidak mencak-mencak, cuma kelihatan dari makannya barangkali tidak begitu banyak, tapi tidak pernah mencela apapun yang dimasak istrinya. Senang ya dimakan, tidak senang ya dimakan karena menghargai lelah jerih payahnya istri. Ini kelihatannya sepele, tapi dari sini keharmonisan rumah tangga itu bisa saja timbul. Bukankah seseorang hanya bisa sukses di tempat tugas? Jadi apapun dia, kalau berangkat dari ketentraman dan ketenangan di rumah tangga. Dan tidak ada orang bisa meraih sukses kalau dia berangkat dari rumah tangga yang berantakan. Itulah sebabnya ini sangat diperhatikan oleh baginda Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sederhana, yang sebelah itu kain kasar, sebelah dipakai untuk tidur, sebelah dipakai untuk selimut. Jadi kasur merangkap selimut. Allahu Akbar. Tapi dari rumah tangga yang semacam itu keluar ucapan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Di mana sih rahasianya? Karena rumah tangga beliau didirikan di atas ajaran agama. Agama membuat suami istri tahu hak dan tahu kewajiban. Kalau kewajiban dilaksanakan, hak diberikan, akan timbul saling pengertian. Apabila ada pengertian, akan timbul ketenangan, dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Apalah artinya, seperti banyak istilah orang, rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, kendaraan serba mengkilat, istri pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi tiap hari kiamat. Tidak pernah ada ketenangan dan kedamaian di rumah itu. Saudara hadirin, lebih celaka lagi sudah rumah gubuk berantem melulu. Sudah kiamat itu, sudah kiamat. Jadi dengan adanya pelaksanaan kewajiban, pemberian hak, timbul pengertian. Pengertian membawa ketenangan. Suami keluar rumah, istri tenang di rumah. Suami meninggalkan istri pun hatinya tenang dan tenteram, tidak was-was, tidak berpikiran nanti kalau si lembur ini istri ngompreng, tidak. Si istri pun lega melepas suami karena ada keterbukaan. Ini kan menurut angket terakhir loh ya, yang diadakan oleh beberapa majalah di ibu kota ini, di ibu kota katanya. Dari sejumlah laki-laki yang disebarkan angket, ternyata jika ada 3 laki-laki, 2 nyeleweng. Jadi angka penyelewengan itu 2/3 dari jumlah laki-laki itu nyeleweng katanya. Ya mudah-mudahan yang kumpul di sini termasuk 1/3 yang gak nyeleweng itulah. Dan tidak semua bentuk penyelewengan itu karena alasan ekonomi. Bukan pula karena alasan ketidaksetiaan istri, tapi merupakan cerminan dari sikap hidup di mana orang jauh dari nilai-nilai agama, sehingga penyelewengan itu dianggap sesuatu yang manusiawi, biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang ikut membentuk status sosial, melahirkan kebanggaan. Innalillahi. Orang kalau sudah bangga nyeleweng, nyeleweng bangga, nah, itu kiamat sudah. Sama saja bikin dosa ketawa, waduh itu malaikat gemes benar. Udah bikin dosa cengengesan, cengah cengir, udah ada rasa nyesel, udah ada rasa takut, udah ada rasa bersalah, biasa gitu. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kan cerminan dari rapuhnya pegangan orang kepada agama. Jadi untuk membina rumah tangga yang bahagia ini, 1/3 dari waktu untuk di tengah keluarga, menghidupkan nilai-nilai agama di rumah tangga kita. Oleh karenanya, pada bagian akhir dari pertemuan yang singkat ini, saudara-saudara, saya mengajak, marilah pandai-pandai membagi dan mengatur waktu. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Syukur kalau ada keseimbangan. Tapi kalau tidak, istilah usul fikih itu tatimul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau ada 3 persoalan semuanya penting, tentu di antara 3 ini kan ada yang lebih penting, yang itulah yang dikerjakan lebih dulu. Dan ini tidak berarti bahwa penjatahan waktunya harus sama.
untuk ibadah dalam sehari semalam sekian jam, untuk tugas sekian jam, untuk keluarga sekian jam. Tidak bisa kita targetkan begitu. Dan yang dimaksud di sini pun adanya pengaturan. Pengaturan tidak berarti bahwa harus sama waktunya, tidak. Kita melihat kepentingannya. Saudara hadirin, sama saja di zaman sekarang, kalau dengan pembangunan kita ingin menciptakan pemerataan di kalangan rakyat, itu tidak berarti bahwa rakyat Indonesia ini standar ekonomi harus sama semua seperti yang dicita-citakan komunis. Tidak bisa. Menciptakan pemerataan artinya, kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Das artinya menciptakan kesempatan kepada setiap penduduk Indonesia untuk merubah tahap dan taraf kehidupannya. Demikian juga adanya pengaturan waktu. Bukan berarti untuk Allah sekian jam, keluarga sekian jam, tugas sekian jam. Sebab jam-jam ini sulit kita jatahkan. Kadang-kadang tugas, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang ibadah kita sedang gandrung. Yang penting ada keseimbangan dalam cara kita mengatur waktu itu. Nah, saudara-saudara, demikianlah pertemuan dan pembicaraan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.